hari yang cerah, matahari bersin. Depan ya bang, insya Allah tahun depan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Assalamualaikum. Yes, artis. Artis hits Bilar. Ini dong artis. Siapa? Hari ini Rizky Bilar bersama Haris Friza dan Adi Sekai serta Ferry melakukan pengambilan gambar untuk proyek baru mereka, yakni Trio Gesrek, yang kita juga tidak tahu apa itu guys. Tetapi di hari ini pula Om Izar, Om Bilar akan balik ke Medan. Ya, namun ternyata Om Bilar disuruh nunggu Rizky Bilar yang lagi melakukan take proyek barunya tersebut. Kemarin juga sempat terciduk si Dedek Lesti sama Bang Bi bisik-bisik, apakah mereka akan jalan-jalan di malam hari ini atau akan mengantarkan Om Izar yang balik duluan daripada saudara-saudara lainnya. Tentu kita semua pada bertanya tentang traveling, apakah sebenarnya yang dibisik-bisikin oleh si Dedek dan Bang Bi. Ya, semua tentu pada penasaran. Namun tentunya Om Izar hari ini akan kembali, yang mana sempat sebelumnya si Dedek ditemani oleh Rizky Bilar melepaskan kerinduan dengan Om Izar yang baru datang dari Medan. Namun nyatanya di hari ini Om Izar harus kembali ke Medan, sementara saudara-saudara yang lain masih melakukan persiapan dalam rangka hari bahagia Lesti dan Bilar. Tentu kita semua pada traveling, apa sih yang dibisik-bisikin oleh Lesti dan Bilar ketika itu? Ya, tentu saja ada hal yang menarik, yang mana tiap hari mereka selalu bertemu dan beberapa hari ini Rizky Bilar selalu dibarengi oleh si Dedek Lesti saat melakukan pengambilan gambar atau syuting. Baik kemarin proyek dengan 3 komposer maupun saat di Popa. Lalu bagaimanakah di malam hari ini? Apakah si Dedek akan menemani Bang Bi mengantarkan Om Izar kembali ke Medan? Dan kemudian lanjut ke Popa, bagaimanakah kira-kira? Ya, kita tidak tahu secara pasti bagaimana perkembangan atau kesehatan serta kesiapan si Dedek Lesti untuk menemani Bang Bi di hari ini. Tapi kita semua tentunya berharap bahwa Lesti dan Bilar selalu bersama-sama di setiap saat agar bumbu-bumbu cinta dan kebersamaan mereka semakin matang saja. Itulah kabar-kabar terbaru di hari ini, di mana Bang Bi masih disibukkan dengan proyek barunya bersama sahabat-sahabatnya Trio Gesrek. Sedangkan di sisi lain, Om Izar menunggu untuk segera pulang ke Medan. Kita doakan saja semoga Om Izar sampai di Medan dengan selamat. Dan juga yang masih ada di sini, saudara Bang Bi, semoga bisa mempersiapkan hari bahagia untuk Lesti dan Bilar. Tentunya Om Izar pulang karena memang sudah dihubungi oleh istrinya untuk segera pulang karena ada acara yang tak bisa ditinggalkan. Itulah kabar-kabar mengenai
Rizky Bilar, keluarga dan Lesti tentunya di hari ini. Kita tunggu bagaimana sih kabar selanjutnya. Apakah benar si Dede akan barengin lagi kekasih hatinya, mengantarkan Om Izar dan entar ke Papa? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Kalian ada di opsi yang mana? Ikut mengantarkan atau menemani Bang Bi intinya, atau tidak untuk hari ini? Jadi silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.